Oke, di sini kita kembali membahas kisah dari Raja Negara Dipa, terus Negara Daha, terus sampai ke Sultan Suriansah saja. Kalau Sultan Suriansah ke bawah tuh sisilannya sudah gampang ditemukan, ya. Jadi dari naik ke atas, saudagar Mangkubumi dikenalnya ini Jantam, ya, kenalnya di sini. Pergilah ya, cerita kisahnya tuh ada apa namanya dengan ini ya, Sitarara ya, dengan Sitarara ini, ya. Mempunyai namanya calon Raja Negara Dipa ya, yaitu Empu Jatmaka ya. Empu Jatmaka ini dengan si Remanguntu ya, dengan si Remanguntu ini ada yang namanya Empu Mandastana Lampung Jaya Wanagiri, dan ada yang namanya Raja Negara Dipa Pauripan Lampung Mangkurat. Nah, Lampung Mangkurat. Nah, kalau geser ke kanan ini nanti pertemuan antara ini ya, apa namanya, sisi lain ke sini ke bawah nih, Raden Putra Surnata ini dengan sini nih Putri Tudung Bui ya, ke bawah ini ada Pangeran Sur Negara Dipa Surya Wangsa ya, ada Raja Negara Dipa Maharaja Surya Gangga Wangsa ini ya, dari Suryanata ini seperti itu. Nanti Surya Wangsa ini dengan Putri Kalarang begitu. Nah, ini Raja Negara Dipa dengan Putri Hauripan. Putri Hauripan ini dari atas ke sini Dayang Dipa Raja ya, seperti itu. Nah, ini kalian Putri Kalarang ini siapa? Anak dari kawinannya berkaitan dengan Surya Gangga Wangsa. Nah, anaknya ini dikawinkan dengan Surya Wangsa, terus punya keturunan nih ya, Sarang Lalayan ini. Nah, ini Putri Kalangwungsu ini ya, maksud Kalarang. Nah, Putri Kalangwungsu ini dengan Maharaja Sarang Lalayan ini Sekar Sungsang nih ya, atau sebenarnya orang Maharaja Sarika Burungan. Dari Kaburungan Negara ada satu. Kita ke atas lagi. Kita ke atas lagi. Nah, di sini ada Bambang Sukmaraga sama Fatmaraga ini loh. Nah, ini anak dari Empu Mandastana Wanagiri, Bambang Fatmaraga ini ya. Ke atas lagi. Ya, ini ya. Dari Empu Mandastana ini, dari ke atasnya Empu Jatmika dengan si Remanguntu, mempunyai saudara namanya Iskandar Zulkarnain. Jadi Iskandar Zulkarnain ini kalau dilempar ke kanan, dilempar ke kanan menjadi bapaknya Suryanata itu nggak nyambung, tariknya itu nggak nyambung. Kalau Suryanata di sini ditarik ke Iskandar Jona itu tidak nyambung sih, jadi bapaknya ya. Cuman kalau banyak yang bilang itu ini bapaknya ini ya, bisa jadi juga gitu ya, bisa jadi. Jadi adiknya kawin dengan Pucat Mata ya kan, terus ini punya anak, tapi kan cerita itu jadi bingung, membingungkan. Kalau itu Iskandar Zulkarnain bapaknya Suryanata, kenapa enggak di sininya Suryanata di bawahnya itu sih? Kan orang belakang Suryanata itu Iskandar Zulkarnain, Pak Iskandar Zulkarnain punya adik si Remanguntu yang kami tidak makan. Kalau umpama ini bapaknya geser lagi, Pangeran Suryanata
kenapa nggak ditulis ya? Ya itu aja sih pertanyaan sih. Atau perlu ada rujukan kalau memang ini Iskandar Dwana ini bapaknya seperti apa? Perlu rujukan yang banyak ini Iskandar Dwana ini. Karena banyak yang orang bilang bukan Majapahit lah ya, seperti itu. Ini istilahnya lengkap ya. Tadi udah sampai di sini Kalungsu ya, Sarika Burungan. Nah, Sarika Burungan ini punya yang namanya Raja Negara Daha II, Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama sama di sini yang bakalan Raden Mantri Alu ini, pengawan Maharaja ini, Raden pengawan ini, Mantri Alu. Ini bapak, jadi Sultan Suryansa bin Mantri Alu, jalur bapak nih ya, Mantri Alu bin Maharaja Bengawan sini ya, pangeran ya, bukan maharaja sih, pangeran Sukar Sungsang. Kalau jalur laki jalur laki. Nah jalur bini Putri Galuh mempunyai saudara ini ya, Raden Mambang Pangeran Jayadewa, Raden Bali Pangeran Bagalung sama Raden Panjang Pangeran Kemangi. Ini saudaranya Putri Galuh. Nah kalau jalur bini Maharaja Sukarama Sekar Sungsang ya, jalur bini. Kalau jalur laki ini Mantri Alu ya, Raden Bengawan Sekar Sungsang, jalur laki. Jalur bini ini Galuh Maharaja Sukarama seperti ini. Nah kalau ke bawahnya sudah gampang ketemu di sini, sudah gampang di sini, jadi itu lo satu ya, sudah gampang nyarinya di sini. Di sini ketemu juga ke bawahnya nih, udah gampang. Pak Ustan Bila, Ratu Agung gitu. Ini ke bawah semua nih tuh, masuk Pangeran Kasuma Alam ada ya, ini udah lengkap di sini. Pangeran Surya Mangkubumi, Pangeran Serpu ada tali, sini lengkap sini. Ini Sulaiman, Pangeran Nata atau Pangeran Ismail ya, Pangeran Ismail Manata di sini ada lengkap tuh, sampai Sultan Adam, Pangeran Husin ada di sini ya, Abdurrahman tuh, Hidayatullah Banjar, ini Wirakusuma lengkap ini, Putri Bulan, Pangeran Putri Bulan kawin dengan Pangeran Amin, ada nih Jumberi juga ada nih tuh, Khairul Saleh pun ada di sini, Jumberi naik ke atas, Gusti Umar, Pangeran Haji Bubakar, Singosari ini ada semua ke atas nih tuh. Tuh lengkap banget nih tuh. Waduh, siapa yang nyusunin kayak begini, banyak gini tuh ya. Oke, itu silat dari mengenai Raja Negara Dipa dan Raja Negara Dahak ya. Oke, subscribe-nya makasih.